Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Akademi Bomoh, yang mana minggu ini tugasan untuk para peserta, anda dikehendaki untuk menyantau peserta yang lain. Kita tengok. Tu dia peserta lalu, tiba-tiba tidak tahu sedang rekod pula. Jadi kita tengok peserta-peserta minggu ini. Soalan yang cukup cantik diajukan kepada saya tentang bagaimana untuk menjadi popular. Tahukah anda saya melakukan kerja ini? Tidaklah semata-mata di atas nama popular. Ni, saya nak bagi tahu ke anda semualah. Saya menerima banyak email. Email pun ada. Yang tu yang paling pelik tu. Email, DM, WhatsApp apa semua tanya kat saya macam mana nak jadi famous, macam mana nak jadi YouTuber pala bapak ni semua, macam orang kenal apa benda semua. Saya nak bagi tahu ke anda, pada permulaannya saya menceburi bidang ini kerana di atas faktor saya seorang penganggur. Dan pada ketika ini, saya masih seorang penganggur. Jadi di mana yang jasa popular tu? Jadi bila orang tanya saya macam mana nak jadi popular, saya buat benda ni bukan sebab bawa nama ke apa benda kan. Jadi nasihat saya untuk anda, jadilah diri anda sendiri. Kalau kata betul, dia nampak. Betul, kita boleh mengidolakan seseorang, tapi setiap manusia itu dia mesti ada kebolehan dia sendiri. Contoh, saya boleh cakap utara, mungkin orang ni boleh cakap bahasa Thailand. Tengah-tengah cakap tu dia boleh cakap bahasa Thailand ke apa. Itu dia punya kelebihan. Kenapa tidak dimanfaatkan kebolehan dan keistimewaan yang kita ada tu? Style tu boleh lah, lebih kurang tu kita ambil lah sikit, kita cedok lah di mana-mana ke apa ke, bagi jadi supaya kita selesa untuk jadi macam tu. Tapi masih lagi kita tak boleh hilang identiti dan juga ciri-ciri diri kita tu. Jadi nak jadi best tu, jadilah best disebabkan oleh diri kita. Bukanlah best disebabkan kita ikut orang ni, lepas tu kita jadi best disebabkan kita ikut orang tu, kita lagi dahsyat pada dia. Tak boleh. Kalau orang tu lah yang buat, best tu di tangan dia lah. Kalau barang tu best tu di tempat dia lah. Kita buatlah best kot lain, sebab best ni banyak di dunia ni. Pat gelak kalau tanya aku best, aku gelak sebab aku ada tu lah kan, barang dalam kepala aku, apa benda semua. Tapi untuk gelak ni adalah bukan satu benda yang kita praktis di rumah ataupun kita macam lepas ni aku buat melawak macam ni, gelak bagi orang sebab dah tak boleh. Sebab tu bila orang buat nak gelak, beza dia dengan bagi saya lah kan, orang yang lawak dengan orang yang buat lawak beza. Sebab apa? Orang yang buat lawak dia memang nak orang gelak, dia nak fikir apa-apa benda ke, apa-apa yang sempoi-sempoi ke, dia nak bagi orang gelak. Itu ialah orang yang buat lawak. Ada setengah orang dia tak buat lawak, dia memang beranak-beranak, dia cakap macam tu dah. Orang nak gelak, orang gelak lah. Orang punya pasal, sebab dia sendiri bukan gelakkan diri dia. So macam nak gelak ke, tak gelak ke, aku punya cara cakap lagu ni. So hang pergi jumpa aku di waktu subuh nak pergi berjemaah di atas saf ke pun sama, hang jumpa aku di lautan tengah duk ambak rimau pun sama. Tapi persoalan dia betul ke saya yang gelap? Mistik gila mami ya. Ini bukan mistik, mistik. Pertama sekali kita kena ada ilmu dan pengetahuan yang luas di bidang ini. Mana kata kita pergi belajar, jumpa orang tu apa semua. Kalau kita nak dengar cerita daripada orang lain, okey je, tak ada masalah. Biasalah penceritaan rakyat ni banyak pasal mitos ke apa. Tapi carilah benda tu, sebenar-benar cari. Ilmu ni perlukan masa yang lama. Dia ada cara dia, bukan dalam 3 minit ni. Untuk orang nak marah ilmu tak tepat apa semua, pergi cari buku, study. Study, pergi baca sendiri. Baca sendiri barulah kita tahu. So dekat ML Studio ni adalah satu tempat yang kita nak trigger anda lah kan, supaya anda bergerak ke arah ilmu. Nah, sampai macam ni sekali nak kena bagi tahu, tak boleh fikir sendiri. Jadi, jadilah diri anda sendiri. Sebab apa? Kadang kalau kita ada rasa nak jadi macam orang ni, nak jadi macam orang tu, betul. Tapi better lah kita mencari diri kita sendiri, barulah kita tahu di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Kita jangan jadi macam orang lain, sebab orang lain tu dah jadi macam tu dah. Kita jangan jadi macam orang tu. Macam anda yang nak jadi macam saya, anda jangan jadi macam saya. Anda jadi better daripada saya, anda jadi lagi bagus daripada saya. Saya bukan bagus tahu mana pun. Kalau boleh cari ruang kau macam mana yang boleh jadi better, jadi better tu. Jangan jadi macam saya. Jadi ingatlah, janganlah anda mengejar popular itu, biarlah popular itu berdiri di belakang anda.